Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-temanku semuanya. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat apa saja. Oke. Di video kali ini ya, saya mau ini ya. Mau jalan-jalan ini menuju Kampung Coklat yang terletak di Kecamatan Katemangan ya. Ini saya dari arah Blitar. Ini bagi teman-teman dari Kediri. Soalnya ini arah dari Kediri bisa ini. Kalau dari Tulungagung kejauhan ya. Oke. Misalnya teman-teman yang dari Kediri, ini memang harus lewat sini ya. Kalau dari Kediri ataupun dari Malang pun juga bisa. Oke. Ikuti saya ya teman-teman ya. Jalur jam rutenya menuju Kampung Coklat di Katemangan kita. Pasukan TNI mungkin dari markas 511. Ya ini anggota TNI dari markas 511. Bicar ini mau kemana ya teman-teman? Ini mau memasuki melewati ya jembatan Katemangan teman-teman ya. Jembatan Katemangan Kabupaten Blitar. Nah ini sudah mau masuk melewati jembatan Katemangan. Ini yang sebelahnya masih dibangun ya teman-teman ya, itu belum selesai ya. Mungkin ini nanti kalau sudah jadi untuk dijadikan satu arah ya. Ini kalau lurus ini arah ke Tulungagung, kalau yang masih dibangun itu untuk arah
ke Blitar arah dari Tulungagung, dari Trenggalek dan Pacitan ya, kalau arah Blitar itu ya. Nah ini di depan saya ini kalau mau ke Tulungagung itu ambil arah kanan ya teman-teman ya. Nah ini saya mau ke arah kiri saja, soalnya ini mau menuju jalur wisata Kampung Coklat yang berada di Kecamatan Pademangan, Kabupaten Blitar. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Ini sudah memasuki wilayah Kademangan ya teman-teman ya. Nah ini tadi kalau dari misalnya teman-teman yang dari Kediri ataupun dari Tulungagung, kalau yang dari barat Tulungagung dan Pacitan ya, ini bisa melewati jalur ini ya teman-teman ya. Dari Kediri pun juga bisa ya dari sini ya. Nah ini nanti ada stopan, kita ambil kiri ya. Jalannya bergelombang teman-teman. Gelombang. Ini ada pengamen yang berumur pakai alat. Ya lumayan keras dengar ya ini. Kita berhenti dulu ya teman-teman ya di stopan Kademangan. Nah, ini kita ambil kiri saja ya teman-teman arah Kampung Coklat. Ini sekitar 2,5 km per jam ya teman-teman. Bukan per jam, sekitar 2,5 kilo ya, 2,5 kilometer ya teman-teman ya ini. Nah ini lurus saja ya.
coklat itu wisata ya teman-teman ya. Di dalamnya itu ada tanamannya coklat dan juga ada yang jualan di situ ya, jualan apa saja, makanan, terus pakaian juga ada. Ya, intinya tempat wisata ya teman-teman ya, yang ada tanaman coklat juga dikelilingi oleh ya penjual-penjual yes kebutuhan kita sehari-hari, bisa pakaian, makanan, minuman juga ada di situ ya teman-teman. Ini masuk desa Rejowinangun ya teman-teman ya. Rejowinangun, kecamatannya Kademangan, Kabupaten Blitar. Nah, ini mau memasuki desa Plosorjo ya, teman-teman ya. Desa Plosorjo masih juga masuk kecamatan Kademangan. Nah, ini tempat wisata Kampung Coklat ini masuk di wilayah desa Plosorjo. Nah, ini ada gapura ini ya, teman-teman ya. Ini ada pom ya teman-teman, misalnya teman-teman mau ke Kampung Coklat terus kehabisan bensin, di sini juga ada pom. Ya beginilah kondisi ya teman-teman ya, seperti inilah yang ada di desa Plosorjo ya, ini ya seperti inilah. Kalau untuk kehidupan sehari-hari, maksudnya ya aktivitasnya itu ya masing-masing ya teman-teman ya, bervariasi ya. Kalau di desa itu ada yang jadi penjual, ada yang jadi aparat, ada yang jadi petani, ada yang jadi dan lain-lain sebagainya ya, banyak ya teman-teman ya, maksudnya aktivitas atau keseharian yang ada di desa itu ya, begitulah. Beraneka macam. Alane wis halus. Wis halus neh nih teman-teman. Halus. Enggak bergelombang. Ini kalau lurus juga arah Kecamatan Sutojayan teman-teman. Arah Sutojayan. Lodoyo.
Nah, ini sudah mulai memasuki kawasan Kampung Coklat ya, teman-teman. Ini ada tempat parkir-parkir untuk mobil dan sepeda motor. Nah, inilah. Nah, ini parkir mobil. Nah, inilah teman-teman ya. Wisata Kampung Coklat ya seperti ini ya. Nah, ini untuk masuknya. Nah, inilah. Inilah Kampung Coklat. Itu tadi ya teman-teman ya. Kita berhenti dulu. Oke teman-teman, saya akhiri dulu ya video kali ini. Disitulah tadi ya teman-teman ya, apa, lokasi wisata Kampung Coklat. Oke, tunggu di video saya terbaru lagi ya teman-teman ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.